Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-224. Selamat mendengarkan. Sepuluh pendekar kelas satu itu menyerang pendekar tanpa nama dengan gencar. Mereka bersatu padu dalam setiap serangannya. Sepuluh orang bekerja sama hanya demi membunuh satu orang pemuda. Kilatan segala macam senjata pusaka memenuhi angkasa raya. Benturan nyaring dan bentakan keras terus dilontarkan demi menggugah semangat dalam diri mereka masing-masing. Udara hampa, suasana semakin menegangkan, pertarungan pun bertambah seru. Dua orang menyerang dari sisi kanan, pedang dan tombak menyatu dalam satu serangan. Yang satu mengarah ke dada, lebih tepatnya ke bagian jantung, titik paling penting dalam tubuh manusia, sedangkan satu lagi mengarah ke lehen, titik yang tidak kalah pentingnya dari ietak jantung. Bersamaan dengan dua serangan hebat itu, dari sisi kiri juga datang serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Rantai yang panjang dan trisula menerjang keras ke arah cakrabuana. Keduanya mengandalkan kecepatan yang tiada banding. Semuanya serangan kelas atas, jurus yang dikeluarkan adalah jurus yang jarang digunakan jika keadaan tidak kepepet. Oleh sebab itulah, siapapun dapat menduga kalau sekarang adalah saat-saat paling kritis. Saat-saat penentuan antara hidup dan mati mereka, serangan bukan hanya datang dari sisi kanan dan sisi kiri. Bahkan dari arah depan dan belakang, juga bagian atas, ada pula para pendekar kelas satu yang menyerang dengan jurus dan serangannya masing-masing. Sepuluh pendekar menyatu dalam satu tekad, mereka memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu membunuh pendekar tanpa nama. Sepuluh serangan dahsyat telah datang menerjang bagaikan amukan badai yang dapat menghancurkan segalanya. Pendekar tanpa nama masih berdiri dengan tegak, dia belum bergerak sama sekali. Sepasang matanya mencorong tajam kepada sepuluh serangan tersebut. Pada detik-detik penentuan, sepasang mata itu tiba-tiba berkilat penuh dendam membara. Amarahnya berkobar lebih hebat lagi, mata yang tajam, persis seperti pedang yang digenggam erat di tangan kanannya saat ini. Whoosh, akhirnya pendekar tanpa nama mengambil tindakan. Tanpa tanggung-tanggung lagi, pemuda itu langsung mengeluarkan dua jurus mahadahsyat yang tidak pernah terlintas dalam benak semua musuhnya, jurus pedang kilat tak berbentuk dan jurus tanpa bentuk. Dua jurus yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Dua jurus yang merupakan pasangan sangat sempurna, jurus-jurus maha hebat itu kini telah dilancarkan dengan segenap kemampuan. Delapan bagian tenaga dalam sudah dikeluarkan oleh pendekar tanpa nama. Debu mengepul tinggi menutupi tubuhnya, pusaran angin terbentuk di sekitarnya. Whoosh, bayangan merah melesat dengan kecepatan di luar nalar. Suara bergemuruh seketika terdengar sangat jelas. Arena pertarungan diselimuti oleh debu tebal yang mirip seperti kabut di tengah malam. Tiada seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di dalam pusaran debu tersebut. Termasuk dua nenek tua itu, keduanya tidak dapat menyaksikan dengan jelas. Pandangan mata mereka kabur, yang ada di hadapannya hanyalah debu dan debu. Wut, crash, crash, suara sama terus terdengar bersahutan. Buk, plak, brak, disusul kemudian dengan suara pukulan dan hentakan tangan serta kaki. Semuanya terjadi dalam waktu sekejap mata. Siapapun tidak bakal dapat membayangkannya. Dua orang penyerang mulai terlempar jauh ke belakang, disusul kemudian dengan beberapa orang lainnya yang juga terlempar. Kejadian serupa terus terjadi tanpa berhenti, semuanya bagaikan mimpi buruk. Mimpi buruk tapi nyata terjadi, sepuluh pendekar kelas satu dunia persilatan tewas dalam waktu yang terhitung singkat. Mereka semua mengalami luka yang sangat parah, darah segar membanjiri padang rumput. Kondisi mereka bermacam-macam, meskipun luka-luka yang dialaminya berbeda,
tapi keadaannya jelas sama. Mereka merasakan sakit yang tiada tara. 10 orang itu pun mati membawa rasa penasaran. Berbagai macam pertanyaan timbul dalam benaknya. Tapi sayang sekali, sebanyak apapun pertanyaan yang ingin mereka lontarkan, dan sebanyak apapun jawaban yang didapatkan, orang-orang itu tentu tidak dapat mendengarnya lagi. Karena sekarang mereka telah mampus, memangnya ada mayat yang bisa mendengar sebuah jawaban? Arena pertarungan hancur total. Hawa yang tadinya sejuk, sekarang berubah menjadi panas karena amarah pendekar tanpa nama. Dua nenek tua berwajah jelek itu merasa sangat ketakutan. Keduanya tidak pernah membayangkan kalau mereka bakal menyaksikan sebuah kejadian mengerikan seperti yang baru saja terjadi. Tubuhnya bergetar makin hebat, keringat dingin yang keluar juga semakin banyak. Sebenarnya mereka ingin lari, tapi sayang sekali, keduanya tidak bisa lari. Karena itulah, nenek tua tersebut langsung menyerang secara bersamaan. Jurus tangan kosong yang merupakan senjata andalannya segera dikeluarkan. Keduanya melompat lalu menerjang dari arah depan belakang. Masing-masing tangan mereka mengirimkan pukulan dan serangan tapak maha dahsyat. Sebelum serangan keduanya tiba, angin tajam sudah menderu menyambar lebih dulu. Pada saat itu, pendekar tanpa nama masih tetap diam di posisinya semula. Pedang naga dan harimau masih meneteskan darah segar dari 10 orang lawannya. Pada saat seperti sekarang ini, pedang itu tampak jauh lebih menyeramkan lagi. Hawa kematian yang keluar dari seluruh batang pedangnya makin kental. Pamornya keluar hingga ke titik maksimal. Siapapun bakal ngeri jika melihat pedang naga dan harimau. Semua orang tahu kalau pedang itu adalah pusaka yang haus darah. Pedang naga dan harimau tidak akan masuk kalau belum memakan korban nyawa. Pusaka itu juga tidak pernah membiarkan musuh dari majikannya hidup. Lalu, apakah sekarang pedang pusaka yang menggetarkan jagat itu bakal memakan korban nyawa kembali? Wut, ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Bukannya digunakan untuk menyerang, pedang itu justru dilemparkan sangat tinggi oleh pendekar tanpa nama. Saking tingginya, pedang itu pun tidak bisa dilihat dengan jelas. Kalau ada orang lain yang menyaksikannya, niscaya orang itu hanya dapat memandang titik merah saja. Wush, bersamaan dengan kejadian barusan, pendekar tanpa nama langsung menerjang ke depan sambil melancarkan jurus lainnya, jurus tanpa nama. Jurus itu dilayangkan pada saat-saat yang sangat tepat. Tubuh pemuda itu berkelebat di tengah deru angin yang menyayat kulit. Dua nenek tersebut awalnya menduga kalau pemuda itu pasti kehabisan tenaga, apalagi setelah bertempur hebat. Sayang sekali, perhitungan mereka salah besar bukan hanya tidak kehabisan tenaga, malah pemuda itu tidak terlihat kelelahan. Justru sebaliknya, pendekar tanpa nama tampak semakin bersemangat. Buk, plak, benturan nyaring bagaikan guntur terdengar menggelegar. Dua nenek bermuka buruk terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya meluncur dengan deras. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab tepat pada saat itu, entah bagaimana caranya, tahu-tahu pendekar tanpa nama telah berada di sisinya. Kaki kanan pemuda itu diayunkan. Dia menendang punggung seorang nenek tua. Tubuhnya seketika berbalik arah sambil tetap meluncur kencang. Setelah menendang satu orang lawannya, Cakrabuana lantas kembali melesat mendekati seorang lawannya lagi. Kalau tadi kaki kanan, maka sekarang giliran tangan kanan. Satu buah pukulan dilayangkan sekuat mungkin, tubuh si nenek itu mengalami hal serupa dengan rekannya. Dua tubuh yang sudah tua renta meluncur dari arah yang berlawanan. Begitu jarak mereka sudah sangat dekat, pendekar tanpa nama lantas mendorong tubuh keduanya hingga melambung tinggi ke atas. Buk, buk, tangan kanan dan kiri pendekar tanpa nama kembali melancarkan pukulan dahsyat secara bersamaan. Pukulan itu mengarah ke dada orang, tubuh dua nenek langsung meluncur kembali, kali ini ke bawah. Hebatnya lagi,
Luncuran yang sekarang justru lebih cepat daripada sebelumnya. Boom, boom, dua tubuh tua renta amblas ke dalam tanah. Tubuh mereka hancur tidak karuan. Dada dua orang nenek itu jebol. Organ dalamnya pecah karena terguncang oleh tenaga pendekar tanpa nama yang maha hebat. Semuanya langsung berhenti, keadaan berangsur normal seperti sedia kala. Yang tersisa hanyalah 17 mayat manusia yang tewas mengenaskan. Wush, berbarengan dengan itu, tiba-tiba sebuah benda merah meluncur dari atas sengan sangat cepat. Pedang naga dan harimau. Ya, memang pusaka itu, pedang tersebut ternyata kembali tepat waktu. Kabut gelap perlahan mulai menyelimuti alam semesta. Rembulan muncul dari timur, ribuan bintang juga mulai menampakkan dirinya. Kerlipannya bagaikan kedipan gadis yang cantik mempesona. Bau amis tercium semakin jelas. Darah para korban keganasan Cakra Buana sudah kering. Sedangkan dia sendiri masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Wajahnya tetap tenang, tatapan matanya juga tenang. Seolah pemuda itu tidak pernah menyadari kalau dirinya baru saja membunuh 12 tokoh kelas atas dunia persilatan secara bersamaan. Pertarungan usai, tiada lagi korban, tiada lagi benturan antar senjata tajam. Akhirnya Cakra Buana melangkah perlahan, dia ingin kembali ke tempat ramai. Mencari petunjuk untuk menemukan orang yang sedang dia cari saat ini. Selain itu, dia pun ingin mencari informasi siapakah orang yang menginginkan kematiannya. Keadaan di padang rumput kembali sunyi, tiada satu sosok manusia pun yang terdapat di sana. Suara jangkrik terdengar nyaring, lolongan anjing liar mampu membuat bulu roma berdiri. Di tempat yang sekarang telah berubah menjadi menyeramkan ini, selain mayat dan para binatang malam, benarkah masih ada manusia hidup yang terdapat di sana? Ada, ya, jawabannya ada. Dua orang manusia berpakaian serba hitam tiba-tiba melompat dari balik semak belukar setelah mereka menyaksikan bahwa keadaan sudah aman. Dari gerak-geriknya, sepertinya mereka merupakan tokoh persilatan juga. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bergerak amat ringan dan lincah. Persis seperti menjangan yang bisa bergerak dengan entengnya. Siapa mereka? Apa pula tujuannya? Kenapa bisa diada di sana? Dan lagi, sejak kapan dua orang itu ada di tempat tersebut? Tiba-tiba keduanya berdiri di tengah mayat yang berserakan tersebut. Apa pendapatmu tentang pendekar tanpa nama? Tanya salah seorang di antara mereka. Tubuhnya tinggi kurus, di punggungnya terdapat dua kapak kembar. Aku tidak tahu harus menjawab apa, namun yang pasti, kemampuannya sudah tidak terukur lagi. Terutama sekali tenaga dalamnya, jawab rekannya dengan serius. Yang ini tubuhnya pendek dan sedikit gemuk, dia tidak terlihat membawa senjata apapun. Sepertinya orang itu merupakan pendekar yang ahli dalam pertarungan tangan kosong layaknya nenek tua tadi. Aku tidak percaya kalau di dunia ini ada manusia yang mempunyai tenaga dalam setinggi dan semurni itu. Tentu saja ada. Dia pun mempunyai tenaga dalam seperti pendekar tanpa nama. Memang, tapi tenaga dalam miliknya tidak semurni milik pendekar tanpa nama. Ya, aku setuju dengan pendapatmu. Apalah kita harus menguburkan mayat-mayat mereka? Untuk apa? Biarlah mayat mereka menjadi santapan binatang buas. Sekarang kita harus segera kembali dan melaporkan kejadian ini kepada Dewi Tanpa Hati. Baiklah. Kalau begitu mari kita pergi. Wush, wush, dua bayangan hitam kembali melesat di tengah kegelapan malam. Gerakan mereka sungguh cekatan, seperti seekor tupai. Keduanya melompat dari dahan pohon satu ke dahan pohon yang lain. Hanya sekejap mata saja, bayangan dua orang itu tidak terlihat lagi. Dewi Tanpa Hati, siapa lagi dia? Apakah dia merupakan musuh baru pendekar tanpa nama? Saat ini Cakra Buana sudah tiba di sebuah desa. Entah apakah desa itu masuk ke dalam wilayah Tanah Jawa atau Tanah Pasundan, dia tidak peduli lagi. Apapun tidak diperdulikan oleh pendekar tanpa nama.
Sekarang ini tujuannya hanya satu, mencari para pembunuh sahabat-sahabatnya. Tersangka sudah ditemukan, tapi dia tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Di depan sana ada kedai arak yang masih buka, kentongan pertama baru saja lewat. Cakra Buana memutuskan untuk ke sana sekedar menghangatkan badannya. Dia ingin mabuk, baginya, mabuk adalah ketenangan. Mabuk bisa mendatangkan berbagai macam hal positif untuk dirinya. Aku ingin satu guci arai, katanya begitu masuk ke dalam kedai. Cakra Buana si pendekar tanpa nama sudah duduk di sebuah meja makan di dalam kedai arak itu. Satu guci arak wangi yang harganya lumayan mahal telah tersedia di depan matanya. Meskipun arak masih tersegel, tapi baunya sudah dapat dicium dengan kentara. Jelas, arak ini adalah arak yang memiliki kualitas baik. Pemuda serba merah itu membuka segel arak. Dia mencium aroma sesaat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan. Sepertinya dia amat menikmati bau arak tersebut. Cawan arak sudah tersedia di hadapannya. Tanpa membuang waktu lagi, dia lantas meminumnya dengan lahap. Tiga cawan arak sudah masuk ke dalam perut. Ternyata selain wangi, arak yang dia minum ini adalah arak keras sekaligus istimewa. Pada saat masuk tenggorokan, rasanya masih dingin, dingin seperti air hujan. Tapi begitu tiba di dalam perut, hawa panas segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebagai setan arak, tentunya dia sangat gembira karena bisa menjumpai arak berkualitas tinggi pada saat malam-malam begini. Malam yang dingin, udara yang sejuk, serta arak yang hangat, bukankah ketiganya merupakan pasangan yang sangat cocok? Belum habis arak dalam guci tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang bicara persis di belakangnya. "Daripada minum sendiri, bolehkah aku temani kau minum?" Suara seorang laki-laki mendadak terdengar. Suara itu agak besar, juga sedikit serak. "Kalau memang berminat untuk minum bersamaku, kenapa tidak segera kemari saja?" jawab Cakra Buana tanpa menoleh sedikit pun. Kalau sedang dalam keadaan seperti ini, pendekar tanpa nama memang jarang memperhatikan keadaan di sekitarnya. Selama tidak ada yang mengganggu, selama tidak ada yang membicarakan dirinya, maka selama itu juga Cakra Buana bakal diam. Dia tidak akan mengusik kalau tidak diusik. Seseorang tiba-tiba berjalan dari arah belakangnya. Perawakannya tinggi besar. Meskipun usianya sudah hampir 40 atau 50-an tahun, tapi wajahnya masih terbilang tampan. Tubuh dipenuhi oleh otot-otot hijau yang bisa dilihat dengan jelas. Tanpa diberitahu lagi, pendekar tanpa nama sudah pasti paham kalau pria tua ini dulunya adalah seorang pria tampan yang gagah perkasa. Orang itu lantas duduk di depan Cakra Buana, sedangkan dia sendiri langsung menuangkan arak ke dalam cawan. Mereka berdua kemudian bersulang, keduanya tidak terlihat canggung, malah mereka tampak sudah akrab. Mencari seorang teman atau sahabat memang paling cocok kalau lewat arak. Arak bisa dijadikan media untuk menambah kawan. "Malam-malam begini, kenapa kau berjalan seorang diri?" tanya orang tersebut. "Karena tidak ada yang menemani. Tentunya aku sendiri," jawab Cakra Buana sambil tersenyum. Wajahnya sudah merah, sepasang matanya juga sudah layu. Dia mulai mabuk, pandangan matanya juga mulai kabur. "Hahaha, apakah kau sedang mencari seseorang?" tanya orang tersebut sambil memandangnya penuh selidik. "Bagaimana kau bisa tahu kalau aku sedang mencari seseorang?" tanya balik Cakra Buana sambil mengerutkan keningnya. Meskipun sudah mabuk, tapi telinganya masih bisa dipergunakan dengan maksimal. Walaupun keadaannya sudah setengah sadar, tapi Cakra Buana tetap waspada. Selama nyawanya masih menempel di badan, selama itu pula pemuda tampan tersebut bakal selalu bersiaga setiap saat, setiap waktu. "Aku pernah berada di posisimu. Dulu, aku pun pernah mengalami apa yang sedang kau alami saat ini. Dan pada saat itu, arak menjadi teman yang paling cocok untukku," kata orang itu sambil tersenyum penuh arti.
Hem, sebenarnya siapakah nama tuan ini? Orang-orang bisanya menyebutku si tangan berbisa. Julukan yang bagus, tapi juga terdengar menyeramkan, ucap Cakra Buana dengan polos. Orang berjuluk si tangan berbisa itu hanya tersenyum simpul. Dia tidak memberikan komentar apapun. Sebenarnya, siapakah orang yang sedang kau cari itu? Tanya si tangan berbisa, sepasang matanya memandang cukup tajam kepada Cakra Buana. Ada sinar cemerlang yang keluar dari tatapan mata itu. Tanpa sadar, pendekar tanpa nama sedikit tersentak. Dia menyadari kalau dari tatapan mata itu, ada sebuah kekuatan aneh yang sulit dijelaskan. Aku sedang mencari penguasa kegelapan dan empat dewa sesat, jawab Cakra Buana setelah dia berpikir beberapa saat. Apa, kau tidak salah bicara? Tanyanya sedikit kaget. Tidak, kenapa kau ingin mencarinya? Ada suatu masalah yang harus aku perhitungkan dengan mereka, jawab Cakra Buana dengan serius. Ai, rumit, sungguh rumit, si tangan berbisa menghela nafas berat beberapa kali. Wajahnya memperlihatkan ekspresi yang sukar untuk diraba. Penguasa kegelapan dan empat dewa sesat, nama itu sangat terkenal di seluruh jagat raya. Kasarnya, jangankan manusia, bahkan para iblis dan malaikat pun mengenal mereka. Guru dan murid itu memang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan, mereka selalu bertindak kejam. Kekejamannya malah digambarkan melebihi iblis, kemampuan yang mereka miliki juga tidak terukur lagi. Terutama sekali si penguasa kegelapan sendiri. Konon katanya, menurut kabar yang beredar, puluhan tahun lalu si penguasa kegelapan pernah membunuh 100 pendekar hanya dalam waktu singkat. Entah kabar itu benar atau tidak, namun yang pasti, hampir setiap orang mendengar dan percaya akan hal tersebut. Serumit apapun, aku akan tetap mencarinya. Sehebat apapun mereka, aku tetap bakal membunuhnya. Aku percaya bahwa kau sudah bertekad bulat. Tapi jujur saja, aku tidak yakin kalau kau bisa membunuh mereka, kata tangan berbisa dengan serius. Sebenarnya Cakra Buana sendiri tidak terlalu yakin kalau dia sanggup membunuh mereka. Hanya saja, rasa yakinnya jauh lebih besar daripada keraguannya. Ada kalanya keyakinan justru menciptakan sebuah kekuatan tersendiri yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kapan kau akan memulai pencarian itu? Tanya si tangan berbisa kembali setelah dirinya diam beberapa saat. Lebih cepat lebih baik. Kalau sekarang saja sudah ada informasi tentang keberadaan mereka, maka aku akan langsung menuju ke sana. Tiba-tiba mata tangan berbisa bersinar terang. Lebih terang daripada pelita yang ada di kedai arak tersebut. Apakah kau serius? Aku tidak pernah bercanda kalau sedang berada dalam keadaan seperti ini. Baiklah. Kalau begitu, ikut aku sekarang juga, kata si tangan berbisa dengan memasang wajah yang sangat serius. Ikut kemana? Tanya pendekar tanpa nama sambil mengerutkan keningnya. Bukankah kau ingin mencari penguasa kegelapan dan empat dewa sesat? Apakah kau tahu di mana mereka berada? Ikut saja dulu, si tangan berbisa langsung bangkit dari tempat duduknya. Pendekar tanpa nama juga ikut bangkit. Pemuda itu melemparkan beberapa keping perak di atas meja sebagai biaya untuk minumnya. Di meja lain ada arak yang masih utuh. Tanpa sungkan lagi, Cakra Buana lantas segera mengambil guci yang masih tersegel itu. Kedua orang itu lantas pergi dari kedai arak. Langkah mereka tenang, tapi begitu tiba di luar, mendadak keduanya menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sangat tinggi itu. Bangunan di depan sana terbilang besar dan luas, halaman depannya juga luas. Sekeliling bangunan dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Di zaman ini, hanya orang-orang yang benar kaya saja yang bisa membuat dinding seperti itu. Sedangkan rumahnya sendiri cukup mewah, hanya saja tampak sudah berumur sangat tua sekali. Hal ini bisa dilihat dari sekeliling rumahnya yang sudah sedikit bobrok. Malam telah semakin larut, rembulan bersinar sangat terang. Saat ini sedang bulan purnama,
bintang yang jumlahnya sangat banyak bertaburan di angkasa raya. Angin berhembus sepoi-sepoi, dedaunan kering rontok tertiup oleh angin itu. Pendekar tanpa nama dan si tangan berbisa sedang berdiri di depan bangunan tua tadi. Pakaian keduanya berkibar pelan. Rambutnya juga riap-riapan. Sampai sekarang, Cakrabuana belum mengetahui sebenarnya bangunan itu milik siapa. Dia pun tidak mengerti kenapa si tangan berbisa membawanya ke sana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.